Iya, kita mau masuk ke setnya dulu, ya kan? Gua agak khawatir sih, karena ternyata penontonnya itu pas banget depan stage dan mereka duduk. Jadi itu eye level sama Sparta yang mana riskan, jadi harus bener-bener teliti. Bayangkan lain itu perlahan-lahan masuk ke selanjutnya jari dan selanjutnya rapat tangan. Penyebaran rata. Ini Bimo udah datang ya, Bimo udah datang. Yang saya mau tanyain adalah, ada ruang tunggu nggak biar Sparta bisa selesai? Ada. Ruang tunggu, cari ruang tunggu. Biar Sparta bisa selesai. Di ruangan bareng aku biar kita tinggal no show. Mau di sini aja? Ini sendiri aja. Di sana aja. Kita udah harus siap-siap. Gua akan turunin Sparta, kita akan nunggu di ruang tunggu biar Sparta juga lebih chill, lebih santai. Harus tenang, jangan sampai deg-degan. Gua sih lebih berpikir safety. Gua kalau untuk tampilannya gua enggak jadi masalah, cuman gua selalu berpikir safety di saat bawa Sparta. Bagaimanapun dia adalah anjing proteksi dan jiwa proteksi itu selalu ada dalam diri dia. Jadi gua harus ekstra hati-hati memastikan semua itu berjalan dengan aman. Ada Bambi ini masih ingat bekas gigitannya. Kaosnya bolong karena waktu itu jadi proteksi itu proteksi dipasang dari sini ke sini. Pas dia ngasih tangan dia terlalu naik. Akhirnya di sini tuh tatonya sedikit dimodifikasi sama Sparta ya. Yang tadinya merah jadi warna pink sama Sparta dan ini masih karena dalam masih koreng. Semoga hari ini lancar tidak terjadi seperti itu lagi. Sleeve buatan yang mana sangat tidak gua sarankan untuk kalian lakukan untuk latihan anjing proteksi karena ini pun berbahaya dan biasanya tetap akan meninggalkan bekas dan maka dari itu ini nggak boleh sampai digigit lebih dari 1 menit karena kalau lebih dari 1 menit bisa tembus. Ini nih sebenarnya
Hey, down, sepatu udah lemes. Ini nih sebenarnya udah cukup tebal agar taringnya nggak masuk, ya kan? Akan tetapi kekuatan tekanan anjing akan tetap masih kerasa. Tapi kalau kelamaan dan sempat terkoyak-koyak bisa bahaya karena akan robek dan akhirnya akan tembus ke tangannya. Makanya kalau lagi pakai ini, kita nggak biasa lama-lama, kita hanya lebih kurang lebih 1 menit udah maksimal. Ini adalah pelatihan untuk, jadi biasanya kalau anjing cuma dilatih pakai sleeve yang biasa dipakai, dia hanya mau ngincer sleeve doang. Tapi kalau udah mulai masuk ke dia pakai pakaian biasa lalu ada target, anjing akan mau untuk bener-beneran gigit orangnya gitu. Karena ada kasus di mana anjing dilatih terus pakai sleeve, pada saat disuruh nyerang orang, orangnya nggak pakai sleeve, anjingnya nggak mau gigit. Saking dia biasa menggigit sleeve dan dia melihat sleeve itu sebagai mainan. Oke, seperti lo bisa lihat, mata udah fokus, udah melihat targetnya yaitu Bambino, udah siap tempur. Karena memang anjing ini suka gigit, dia anjing pekerja dan karena itulah dia dipakai untuk proteksi. Bisa didengar tadi rintihan nangisnya juga, itu berarti dia udah pengen attack. Walaupun Bambino pakai kaos bergambar Sparta, tapi dia tidak terbuai, bro. Bro, dia nggak terbuai, bro. It's not plan B, man. Are you ready, boy? Ready? Are you ready, boy? Are you ready, boy? Are you ready? Lihat, dia udah kayak gini. Dia langsung ngeliatin. Bambino melakukan gerakan yang salah. Die. Dia langsung. Oke. Oke, good boy. Jadi, nah, dari itu, saya, oh,
soundtrack lah ya. Bisa tenang ya, nih kita lihat kesempatannya anjing kita. Satu salah di karena membuat jangan membuat hal yang membuat dia kaget. Jadi kalau pada setelah di jalan, dia ya, akan percaya. Dia akan percaya. Wow. Nah, cobain aja. Siapa mau cobain? Pakai bola, perintahin ya. Oh, gue lempar bola. Jangan usah dilempar, perintahin aja. Maksudnya? Jadi ada perintahnya sih. Oh, ada perintahnya. Ada sepatu, bukan listrik. Sit. Oh. Down. Nah, pintar. Down lagi. Gue mau tanya nih. Down-nya down apa? Down seko. Back. Stop. Back. Nah, stop. Jumpa lita. Sit. Monkey. Ini monkey apa? Monkey. Jadi dia mengerti gerakan tangan juga. Up. Wow. Kurang kecil. Harian. Mas aku tuh dikawinin, nah. Memiliki anjing proteksi harus jadi alpha. Alpha nggak mungkin dia berani kawin. Nggak mungkin. Alpha itu apa? Alpha itu pemimpin ya. Oh, pemimpin. Pantas deh. Up, jump. Nah. Stand. Oke, okay, ini kayak ini lagi hair, lagi dipijitin. Oh. Sit up. Oke, Back. Two legs. Nah, itu latihan paha. Tapi buat dia aman, takutnya pantat dia juga. Pantatnya sensitif. Kita main ke mulut ya, biar aman. Tapi yang berat kok. Apa gojek naik ke punggung-punggung? Dan pakai ini pun gak dengan paksaan ya, dan sepatah ini gak ada alat setrum atau apapun. Gua biasa ngelatih sepatah itu dengan positive energy. Emang ngelatih, ya. Ngerti. Ini pun muzzle yang langsung bebas. Oh. Ya kan? Jadi bukan ada orang yang suka maksain apa enggak boleh. Ini enggak dipaksa ya. Dia mau sendiri. Ini pakainya kita doang pada helmnya, Mas. Pantah, awas lu kawinin gue. Jadi datang untuk Mas Bima dan Mas Bima. Berapa lama lo
kecil banget masih baby waktu itu, dan pelatihnya sih nggak lama ya, mungkin seminggu dua kali sekitar 3 bulan dia udah bisa berbagai macam trik. Dia bisa macam-macam trik. Itu nggak langsung sendiri. Kapan? Latihan. Iya, langsung sendiri. Bukan, emang suka latihan. Jadi sebenarnya maksudnya kan tolong giginya dia tempelin ke pake. Woi, woi, sweet. Sparta. Oh, ya. Sparta, slowly. Come on, get it. Stop. Down. Touch. Dua tangan, touch. Yes. Mungkin buat yang takut, coba kita bikin dia sedikit lucu kali ya. Oh. Ini cowok sih tapi. Oh. Ada bebek, iya, iya. Jadi itu loh. Kalau dia pakai gini, giginya juga nggak tajam toh. Ini aku mau cari aman ya. Pas. Bisa kalau gitu. Oke. Sama giginya dia nempel di pahanya Anita Pratama. Dia bisa mencuri balon, ini ada balon di sini ya. Oke. Okay. Biasanya kan anjing itu ada rasa takut kan. Biasanya nakal. Memang tipe proteksi ini nggak punya rasa takut. Oh. Ada anjing yang takut sama balon, ada yang takut sama air, dia bahkan api pun nggak takut. Oh, dia termasuk tipe anjing tak kabur ya? Oke, balon ini di mana by the way? Oke, okay, kita ambil balon. Kita akan coba minta Sparta buat mencari balon dalam itu. Oke. Dia kan gigit. Mas, kalau salah gigit. Apa nih? Kalau dia salah gigit paling minta maaf. Nah, jadi belum disuruh dan nyosor. Itu dia dengar suara dia udah langsung aja go show dia langsung. Alright. Siapa nih yang mau nyobain? Anika mau nyobain. Di sini dulu. Amis Anika, Bang Haji. Di sini dulu, yuk. Tapi pegangin ya. Pegangin, kena. Alright. Slice man. Ada.
banyak nih. Saya mau coba, apa? Ayo Mas. Ada yang mau berani? Ayo berani. Om Ben. Tapi keren banget sih, ternyata bisa kalah ya tuh. Nah,
pelatihnya berarti ya? Iya, sama gua terutama, semua orang rumah bisa, semua orang-orang yang dikenali dan dilatih bisa juga. Oh. Jadi dia bisa transfer ke musuh, tetap lagi ini adalah begini. Tetap ada number one favorite. Okay. Jadi misalnya kayak gua semua orang rumah, kalau ada masalah di antara kita, dulu ya minta lo. Yang tidak lain. Nanti kalau orang rumah, semua orang yang dia lebih ada lagi, orang rumah yang tidak lain. Oh. Jadi itu penting banget. Makanya pas punya ini di rumah harus hati-hati. Manggil orang pun harus sok. Oh. Ada tuan kebun, manggil dia, ano! Dia lagi belakang duluan, lagi jadi, gini. Oh. Jadi di rumah harus kayak, Kalau lu berantem juga sama yang korban, itu yang benar dong. Nah. Kayak handphone lu dicepurin sama siapa gitu. Sama pacar, ya. Handphone-nya mah dicepurin. Nah, iya, baru ya. Oh. Mas, anjing lo bikin aja manis kan? Tapi sekarang kita cobain dulu dong. Boleh, boleh. Ada lagi? Iya, pakai tutup mulutnya. Kita bertiga nongkrong jajan-jajan di sini. Santai aja. Nanti pas gua teriak, siapa yang diserang? Oke, oke. Kami dengan terang aman. Aman. Daripada pada saat diserang pakai protektor kayak gini, masih ada kemungkinan pindah ke kaki. Ini ketutup. Ini udah pasti. Mana dia diserang enggak? Paling cuma digini-gini. Gini doang, ya kan? Oke. Itu pas dia geleng-geleng topol. Oh!
ini sudah datang. Panika juga tadi udah terlihat selendang normal lagi ya. Terima kasih buat semuanya. Nanti kita lanjut lagi teman kita di Opera Majapa. Oke okay guys, the show is done. Tadi sukses, semua aman. Yang terpenting semua aman, gak ada korban. Band itu juga aman. Dan Sparta cuma sekarang agak ngos-ngosan karena memang panas. Akan kita tenangin dulu, kasih minum, pulang, istirahat. Thank you guys for watching. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Peace.